Tapi semua acara itu berbeda-beda. Berarti pasti. Hari ini lamaran full tema Aceh berarti hari ini. Hari ini full Aceh tradisional modern. Eksklusif dari hari ini sampai hari H. Semua laki-laki kita udah bilang eksklusif, kita akan siap support. Nah, Mas Rakes, bocoran sendiri untuk apa yang istimewa dari selain warna tadi kan, apa yang istimewa dari busana yang nanti akan dikerjakan oleh TR? Kalau dalam sisi desain laki-laki ya, kita itu harus belajar mengimplementasikan ke semua atribut-atribut wedding lainnya. Contohnya pada saat mereka datang, kita tuh tanya mengenai gaunnya seperti apa. Kebetulan kita kerja sama Kak Anji juga yang sangat humble dan kasih kita informasi yang lengkap. Terus pastinya Red Berry nanti kurang lebih makeupnya seperti apa, budayanya seperti apa, dan dekornya. Jadi sinergi beberapa vendor itu penting sekali. Nah, dari sinergi tersebut itulah yang kita hasilkan sebuah desain yang bisa pas, harmonis, jadi semuanya jadi cocok. Nggak kayak ini stand out atau ini stand out, rapi gitu. Biayanya berapa, Pak? Besok apakah ada beberapa pesan yang harus dikerjakan lagi? Pasti banyak sekali, karena acaranya juga banyak beruntun dan pastinya teman-teman nonton deh, makanya bakal keren semua acaranya. Berapa bulan dari rencana, maksudnya menjelang hari H nanti? Ya kita dari 2 minggu lalu sampai hari H, aku full ngurusin, jadi tinggal nunggu next acara. Bang Rio juga, Kak Oki juga nunggu, Rakes setelah lamaran kita ngobrol, kayak bilang gak apa-apa, beresin lamaran dulu, barulah nanti ke pre-wedding dan acara-acara lain. Nah, untuk pre-wedding sendiri hari ini beda sama besok? Besok hari ini beda. Kita besok saya kurang paham acaranya apa, tapi semua acara itu berbeda-beda. Berarti pasti. Hari ini lamaran full tema Aceh berarti hari ini. Hari ini full Aceh tradisional modern.